kesulitan. Ini mall yang lama ya, udah lumayan lama lah. Ini salah satu mall tertua lah di Jakarta kalau aku nggak salah ya. Terus di sini juga ada ininya sebagai tempatnya Transjakarta untuk berkumpul di bawahnya mall gitu. Apa ya sebutannya ya? Ya pokoknya di mall inilah ada tempat buat Transjakarta transit gitu. Nah, ini dia. Jadi PGC ini menjadi salah satu koridornya dari Transjakarta. Wis, keren. Terus juga di sepanjang jalan ini ada banyak tukang servis HP tuh, teman-teman bisa perhatiin ya. Tuh, servis HP, servis HP. Jadi banyak yang servis HP di sini. Kayaknya emang bagus pengerjaannya atau gimana ya. Jadi banyak servis HP di sepanjang jalan ini. Sampai nanti di ujungnya, enggak di ujung sih, enggak jauh dari sini, itu oh ini pengisian bahan bakar gas tuh di sana. Terus ada juga poolnya Prima Jasa Cililitan nanti di depan. Jam 12 siang setelah 18 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Jakarta. Dan di Jakarta ini, di kantor perwakilannya ALS Cililitan ini, kita berhenti lagi. Sebenarnya waktunya pas sih, setiap kita berhenti tuh waktunya pas, jam subuh. Terus tadi di Cikampek pas jam sholat duha, ini di Jakarta pas jam sholat zuhur. Jadi waktunya bagus, cuman ya emang kayak ginilah naik bus ALS ya. Jadi Surabaya-Jakarta aja kita tempuh dengan waktu 18 jam perjalanan. Dan seperti biasa, di Cililitan ini, di sini nggak cuma ada ALS, tapi ada banyak perwakilan-perwakilan bus, terutama yang ke Sumatera. Itu ada Sempatistar, kelihatan nggak? Nah itu, Sempatistar di sana, terus ada apa lagi ya, Putra Pelangi, di sini ada, pokoknya banyak lah yang ke Sumatera. Ini Indah Kargo.